Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Om Yus Channel. Sobat Pelni semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Om Yus akan menayangkan beberapa permintaan dari subscriber untuk mereview saat kapal bersandar di Pelabuhan Wasior, Papua Barat. Karena trip lalu pulang pergi di Pelabuhan Wasior malam hari, hari ini cukup cerah dan KM Dempo sandar siang hari di Pelabuhan Wasior. Saat ini Om Yus berada di anjungan KM Gunung Dempo dan bersiap untuk menayangkan proses kapal sandar. Mari kita saksikan bersama. Maju,
8 kabel dermaga guys. Majukan sekali. 6 kabel dermaga ya. Oke. 115.2.8 itu
Jadi ini kan 2.5 itu 2.47 itu 2.47 2.47 diri cikar ya, diri cikar. Dua poin tiga itu, Tangan mundur pelan sekali. 1.9 itu. 1.8 itu. Tangan mundur pelan. Tangan mundur pelan kok mundur ya? 1.7 itu. Tangan pelan. 1.6 itu 1.5 itu 1.3 itu 1.2 itu 2 sekali kiri kanan. Kanan 2 sekali. 1 poin kali itu. Stop sin. Stop sin. Si stop. 0.9 itu. 0.8 itu. 0 ya, kemudian itu. Oke. Hah? Tengah-tengah. 0.8 itu. 0.7 itu stabil. 0.7 itu 0.6 itu kiri maju pelan sekali, kiri maju pelan sekali. 0.6 itu kiri maju pelan sekali. 0.5 itu 0.67 kiri kita, kiri kita 0.67 0.5 itu kanan maju pelan sekali 0.5 itu kiri kita ya, kiri kita 0.5 kiri mundur pelan sekali, kiri mundur pelan sekali.
0.67. Lah Kang Ujung. Ini sempat bahasa. 0.67. Lambung 2,5 meter. Ini 0.77 karena masih ya silahkan kirim ke depan stabil terus ini mundur pelan ini mundur pelan belakang aja 0.8 itu kosongnya kiri mundur pelan sekali 0.7 itu parkiran cepat pelan 0.7 itu minus berapa belakang? Tengah-tengah kemudi. Minus 7 0.57 kita maju berapa operasi? Boleh tangan kaki ya kesini terang belakang ya belakang minus minus 2 ya motor pelan sekali ya belakang langsung ambil spring di atas saya nantikan ya minus 1 depan trikin belakang spring foot ikut terus kasih rapat. Kasih rapat ke netral. Ke netral, ya. Terusnya sedikit. Belakang terus langsung kencang kasih rapat. 0.27. Ya langsung, ibu. Belakang spring kencang. Ya, belakang kencang semua kasih rapat. Ya, cepat ya. Ya, cepat. Yang sampai keluar. Iya, ya. Itu masih selek, belum kencang. Ya, ibu cepat belakang. Cepat, cepat. Kita lilitan langsung. Ya. Spring juga belakang kencang. Spring kencang. Ya, operasi cukup ya. Betul. Oke, bos, saya mau ke belakang, bos. Belakang spring kencang terus. Ya, ujung. Ya, plus 5. Ya, kasih rapat semua. Kita nantikan ya. Belakang sprint jangan sampai selek. Ya. Depan sprint kasih kencang beli itu. Ini aja udah kencang itu. Ya, cuman sambil ikut-ikut ambil semuanya selek biar ingin bagi belakang ya belakang spring kencang belit biar dua-duanya terus diambil ya lalu terus dua-duanya kasih rapat depan ambil terusnya seleknya ya jangan dihibur depan ikuti belakang depan jangan dihibur ya. Tengah-tengah kemudi selesai mesin. Ya, promosi kencang. Ya. Selesai PT. Selesai. Semua selesai. Apa berangkat? Selesai ini ya berangkat. Ya,
Penumpang yang kami hormati, selamat sore. Diberitakan bahwa saat ini kapal penumpang Gunung Tempo telah tiba dan merapat di dermaga pelabuhan Kwasior. Kepada penumpang yang mengakhiri pelayarannya atas nama direksi PT PLI, Nahkoda beserta seluruh kapal ucapkan terima kasih atas percayanya berlayar sama kami. Selamat jalan dan selamat sampai di tujuan Anda masing-masing. Dan sampai jumpa pada pelayaran-pelayaran berikutnya dengan kapal penumpang Gunung Tempo. Selanjutnya pada penumpang dan nampak kapal selesai penumpang turun naik. Atas selesai berikan debarkasi, kapal akan segera diperangkatkan. Selagi pada penumpang dan nampak kapal selesai penumpang turun naik atau debarkasi, debarkasi kapal akan segera diperangkatkan dengan pelabuhan tujuan laut kiri. Ada tanya-tanya, ucapkan terima kasih. KM Gunung Tempo sudah sandar dengan sempurna di pelabuhan Kwasior. Selanjutnya penumpang dipersilakan turun dari kapal. Selanjutnya Om Yus akan menerbangkan drone untuk melihat pelabuhan Kwasior dari Cakrawala.
Demikianlah tayangan Omius kali ini. Jangan lewatkan tayangan-tayangan Omius berikutnya dengan mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan Omius mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Stay healthy and happy. Salam sehat, tetap semangat. Senyum sepanjang lautan. God bless you all.